Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel PF. Nah, di video kali ini kita akan melihat ya aktivitas burung-burung yang ada di peternakan saya. Nah, ini bisa kita lihat ya burung-burung yang ada di mini aviari. Nanti kita akan lihat tingkah pola dan kelucuan burung-burung ini ya. Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Nah, ini adalah mini aviari saya, kawan-kawan ya. Untuk ukurannya itu adalah 2 kali dari kandang ternak normal. Jadi ukuran 60 x 40 itu saya gabung jadi satu. Ini tadinya kandang ternak model kotak biasa, kemudian saya gabung jadi satu ya. Jadilah aviari minimalis seperti ini ya. Nah, model kandang aviari minimalis saya ini sangat cocok teman-teman ya, bisa digantung di teras ya untuk penghias teras dan juga untuk hiburan ya tentu saja. Jadi untuk ukurannya tidak terlalu besar tetapi juga tidak terlalu kecil, jadi sangat cocok ya. Nah, aviari mini ini sangat cocok untuk kawan-kawan ya yang mungkin sedang sibuk tetapi ingin memelihara burung lapet. Terutama sebenarnya memelihara burung lapet itu simple kawan-kawan ya, karena perawatannya juga tidak terlalu rumit. Kita cukup sediakan kandang seperti ini, kemudian kita berikan pakan dengan wadah yang agak besar, kemudian air yang mencukupi. Itu sudah bisa bertahan untuk beberapa hari ya, tanpa kita bolak-balik ke memberikan perawatan kepada mereka. Nah, di sela-sela kesibukan atau di saat kita pulang kerja, ketika kita capek, kita bisa menikmati ya dan melihat burung-burung ini bermain, kemudian bernyanyi. Itu sangat menyenangkan ya, dan itu akan menjadi obat stres kita sendiri ya, obat stres, kemudian lelah-lelah yang tadinya
kita bawa dari kerjaan itu bisa hilang dengan melihat tingkah pola burung-burung ini. Nah, itu tadi kawan-kawan ya, video yang bisa kita share sekali-kali ya. Kita menampilkan video dengan footage-footage seperti ini sekaligus untuk terapis ya, agar kita tidak selalu membahas seputaran burung labet dan juga hal-hal yang berkenaan dengan mungkin ternak ataupun genetik dan sebagainya. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton video-video dari Sanel BF. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share.